Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Lur? Moga-moga baik-baik saja. Ini saya lagi ada di Jalan Veteran, di depannya PT Semen Indonesia, Semen Gresik, Lur. Ini pagi hari, rencananya mau ke Sidoarjo. Cuman ini nanti rekamannya mungkin saya sampai ke ini aja, ke terminal bis Oso Wilangun di Surabaya. Kondisi jalanannya kalau di sini itu menanjak, Lur. Menanjak, ini jalanannya aspal, terus lalu lintasnya alhamdulillah lancar. Ini masih pagi soalnya, masih jam tujuan. Ini cuacanya juga bagus banget, cerah, langitnya kelihatan biru. Habis ini di depan itu nanti sebelah kiri ada ini, Lur. Apa? Kalau yang ini ikan bakar Cianjur. Setelah ini nanti itu ada ini loh, stadionnya Gresik United. Itu namanya ini apa? Gelora Joko Samudro. Baru kok itu juga, baru berapa tahun gitu. Nah, kalau yang ini jalanannya sudah menurun. Nah, sebelah kiri nih, Lur. Ini nggak kelihatan di kamera, mungkin ini nastut stadionnya. Cuman ini parkirannya ini. Gelora Samudra, Joko Samudro. Ini di Jalan Veteran, Gresik. Kalau mau cari-cari mobil, itu dealer-dealer mobil itu banyaknya di daerah sini Lur. Ada Daihatsu, ada Mitsubishi, ada Toyota di sini. Sebelah kiri tadi kayaknya ini. Dulu itu ini loh, gedungnya Radio Suara Giri FM itu loh. Nggak tahu masih dipakai apa, udah pindah. Alhamdulillahnya ini jalanannya masih lancar. Biasanya kalau hari Senin memang beda. Ini bukan hari Senin, jadi enggak semacet waktu hari Senin. Nah, ini di depan ini lampu merah di daerah Barata ini, Lur. Sebelah kiri ini PT Barata. Kalau belok ke kiri itu bisa ke Pelabuhan Gresik, kalau belok ke kanan itu bisa ke ini, Rumah Susun. Itu juga alternatif kalau mau ke Lamongan, bisa lewat lewat situ, menghindari lampu merah biar lebih cepat. Lah, di sebelah kanan ini pojokan itu ini pabriknya cat Nippon Paint. Jadi kalau kalian sering mengecat rumah pakai Nippon Paint, ya pabriknya di situ tadi, Lur. Di depan ini kita mau melewati jembatan, ini ada gapuranya. Ini yang menandakan apa pemisahnya antara Gresik sama Surabaya ya di jembatan ini, Lur. Di sungai di bawah ini. Nah, setelah ini di depan itu kita sudah memasuki Surabaya. Kalau lurus itu ke tol, Lur. Ke tol Romo Kalisari, kalau ke Oso Wilangun ini ambil yang kiri. Nah, itu ada tulisan Surabaya. Di sini itu biasanya banyak ini apa angkot-angkot ngetem di sini. Dulu kalau saya ke Surabaya waktu SMA, waktu naik bis itu turunnya di sini di Romo. Terus habis gitu naik angkot yang ini Kijang warna kuning itu naik di sini, nanti turunnya di jembatan Merah Plaza sana. Dulu gitu. Jarang kalau naik bis turun di terminal Oso Wilangun, jarang. Lebih seringnya turun di sini, di tempatnya angkot-angkot yang ngetem tadi itu. Kalau di sini, di jalan yang sini ini biasanya agak tersendat, soalnya di depan itu ada ini rel kereta api.
Kadang juga di sini jalanannya agak sedikit berlubang, jadi juga hati-hati. Nah, di depan itu ada rel kereta api lur, jadi hati-hati takutnya terpleset. Apalagi kalau lagi gerimis atau hujan itu kan bantalan relnya itu licin. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman khususnya yang pengguna motor agak hati-hati kalau musim hujan, baik itu waktu melintasi rel kereta api atau mungkin kalau ada lubang. Jadi ya gimana lah caranya biar aman berkendara, selamat sampai di tujuan. Terus di sini itu saluran gotnya itu kurang bagus kayaknya. Hampir setiap kali hujan itu pasti menggenang ini airnya di jalanan gitu. Akhirnya ya jalannya cepat rusak, cepat berlubang. Otomatis kalau ada genangan gitu kan ini laju kendaraan menjadi melambat. Terus motor atau mobil juga gampang kotor. Jadi ya nggak tahu, mudah-mudahan ya segera diperbaikilah saluran airnya itu. Nah ini seperti ini jalanannya basah, padahal yang lainnya kering tadi. Cuma di sini memang nggak tahu airnya itu mengendap lama gitu loh, nggak bisa kering. Kayaknya nggak ada ini aliran airnya itu mandek di situ. Korong-korongnya kurang ini, kurang besar atau apalah. Ini kacanya agak kena cipratan air, bukan karena gerimis itu tadi saya nyalain wiper. Kalau di sini jalanannya cor lur. Oh ya, kalau di sini itu enaknya kalau pagi ya, itu kendaraan truk-truk besar itu masih enggak terlalu banyak. Tapi nanti kalau di jam 9 ke atas, kalau bisa hindari jalan lewat sini, apa lewat sini khususnya yang pakai mobil, macetnya pasti bukan main. Apalagi keluar masuk truk-truk besar itu, keluar masuk pergudangan atau ada yang putar balik, itu udah bukan main macetnya. Kalau pakai motor masih aman lah, masih bisa apa nyelip ke kiri ke kanan gitu, meskipun ya memang lumayan agak berbahaya. Ini ada yang nyebrang, utamakan yang nyebrang dulu lur. Hati-hati kalau seperti itu, nyalakan lampu hazard biar gak ditabrak dari belakang. Soalnya kadang orang gak tahu lah. Di sini nih, di tadi itu ada jalan masuk ke kanan itu. Ini daerah Sememi, itu saya punya saudara juga yang tinggal di sini. Tepatnya sih kakak ipar, kakaknya istri saya tinggal di situ. Dan sebelah kiri ini Pios, pasar induk Oso Wilangun, yang mau cari-cari sayuran, buah-buahan banyak di situ lur. Ini bentar lagi kita sudah mau sampai terminal Oso Wilangun. Di depan itu ada jalan layang, itu tol yang menuju ke ini lho, terminal apa, Teluk Lamong. Di situ saya sendiri belum pernah ke sana sih, soalnya nggak ada urusan jadi belum. Kadang ya kepikiran pengen lihat, cuman belum kesampaian. Nah ini belok kiri itu masuk ke ini, ke daerah Teluk Lamong sana, terminal Teluk Lamong. Nah di depan itu yang sebelah kanan kelihatan ada atapnya, itu terminal Oso Wilangun lur. Karena ini sudah mau sampai, jadi saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Ingat selalu hati-hati saat berkendara. Jangan lupa untuk bantu-bantu subscribe, like, dan komen. Nah ini belok kanan kalau mau masuk ke Oso Wilangun. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.